kami lanjutkan dialognya mengenai vonis ataupun banding yang diajukan oleh keempat terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua. Masih bersama dengan sejumlah narasumber, saya ke Pak Gayus sekarang. Pak Gayus, ini kan tentu vonis banding berangkat dari vonis hakim. Anda sendiri kalau kita melihat ke belakang, bagaimana Anda melihat soal vonis ini dan langkah banding yang diambil ini, apakah menurut Anda memang tepat untuk dilakukan? Ya, sebelum saya mencoba menganalisis putusan hakim, saya akan mengatakan bahwa bukan cuma terdakwa dan kuasa hukumnya, tapi JPU, jaksa juga mempunyai hak dan kewajiban. Ya. Hak dan kewajiban. Hak ketika dia akan memutuskan, kewajiban mengenai ketentuan. Nah, kalau terjadi hal-hal yang sifatnya jarak ke atas ke bawah, terlalu tingginya putusan dari tuntutan, atau sebaliknya terlalu rendahnya, itu jaksa punya kewajiban untuk mempertimbangkan secara adil apakah perlu upaya kontrol tadi sebagai kontrol atas ininya profesionalitas dia. Kalau soal jumlah begini, dia tidak profesional, artinya ada yang kurang yang perlu diperbaiki. Nah, kurang itu akan dibahas, akan diputus oleh pengadilan, bukan oleh internal dia sendiri. Tidak ada jaksa itu diadili karena salahnya tuntutan, tidak ada. Itu hak tadi. Tetapi kalau dia secara netral akan menilai, apakah iya ya, kok saya nuntut 19 tahun kok diputus sedikit, kok saya nuntut seringan kok diputus terlalu tinggi begini. Dia punya hak untuk sekaligus kewajiban untuk memakai kontrol ini. Sistem kontrolnya adalah banding. Pihak lain yang menilai akan tetap seperti itu atau akan berubah. Di sini fairness dari seorang upaya penegak hukum itu dulu yang pertama. Nah, kedua, kalau diminta saya mencoba untuk menganalisis, ya saya pikir itu saya katakan hak saja yang lebih menonjol dari majelis lengkap ini untuk sepakat, bukan hanya ketua sebenarnya. Ini kan masalah kesamaan. Nanti kalau tidak kita bisa lihat pada petikan putusan ya apakah ada dissenting. Apa ada concurring? Kalau dissenting berarti memang strafmat atau putusan itu bisa berbeda-beda. Nah, nanti akan diikuti. Hakim itu punya ketentuan kami di Mahkamah Agung, itu ada ketentuan yang boleh buka itu hanya ketua Mahkamah Agung. Tidak ada orang boleh membaca apa yang saya pertimbangkan menurut pikiran saya dan majelis yang lain. Nah, oleh karena itu disebut sebagai staff blood. Staff blood itu buku yang hanya dimiliki dan boleh dibaca oleh Ketua Mahkamah Agung. Ada apa ini terjadi kok sampai demikian? Itu apa perlu ditambah majelis? Yang penting ganjil sampai 5, sampai 7, pernah 9 ketika masalah Bulog. Nah, ini pimpinan yang tertinggi itu ketua itu akan menilai. Kemudian kalau memperhatikan ini, tentu nanti kalau saya bicara seringkali saya itu diprejudice, diduga buruk, wah ini ada kepentingan apa tidak ya. Saya tidak ada kaitan dengan satu orang pun dalam perkara ini ya. Secara khusus maupun secara tidak langsung. Nah, begini, ini ada beberapa faktor sebenarnya kalau secara jujur saya amati, ini juga ada tekanan publik di sini. Banyak tekanan publik yang harus diakui betul apa tidak, dan sejarah nanti akan mencatat ya. Berbagai kekuatan-kekuatan di masyarakat yang menjadikan kalau hakim ini manusia biasa, dia akan terpengaruh, dia akan takut. Nah, kalau takut sampai harus dipindahkan pengadilannya. Tapi ini bagi saya bukan tekanan fisik, ini tekanan-tekanan berbagai kewenangan. Ya, sebut saja ada sekelompok orang kampus menyebut dirinya aliansi guru besar Kampus Indonesia misalnya. Ini membuat surat bagus-bagus saja tujuannya, agar mengingatkan, agar memberikan pandangan, ini bagus. Tetapi kalau ditujukan kepada majelis hakim, ya ini akan merupakan hal yang berbeda. Kenapa tidak ke MA? Kenapa tidak ke Komisi Yudisial? Kenapa tidak ke KPN-nya? Nah, ini bagi saya merupakan hal yang juga perlu mendapat perhatian, sehingga manusia biasa yang memangku jabatan pemutus ini ya tentunya terpengaruh paling tidak ya. Mudah-mudahan mentalitinya kuat ya, kalau tidak ini akan terpengaruh. Masih ada lagi, ada tayangan-tayang video bahwa ketua majelis katanya bercakap-cakap tentang isi putusan kepada seseorang wanita, itu bisa diikuti. Saya tidak membenarkan itu, karena Mahkamah Agung telah membentuk tim khusus, tetapi tidak disampaikan ke publik.
sudah atau belum. KY membentuk tim juga yang saya tahu beritanya seperti itu. Bahkan pengadilan Jakarta Selatan juga membentuk untuk mengklarifikasi apakah ini editan atau asli atau apa. Ya, ini merupakan bagi saya, pandangan saya ada beberapa tadi itu. Demikian. Oke, tapi Anda melihat ada tekanan publik yang akhirnya ini cukup mempengaruhi vonis begitu ya kira-kira Pak Gayus ya? Kalau itu ada, kan ini belum tentu ada. Ya. Artinya apakah betul informasi itu betul? Oke. Ada tanggapan dari Anda, Bang Martin? Ya, yang pertama ya, mengenai video. Saya pikir itu sudah clear ya. Saya sudah mendengarkan dan melihat dua video tersebut. Saya cermati baik-baik, saya dengarkan baik-baik. Memang caption yang ditulis ya, seakan-akan ada pembicaraan yang sudah men-setting vonis dan percakapan tersebut adalah antara ketua majelis hakim ya dengan salah satu jenderal bintang 3 itu. Saya coba cermati berkali-kali sampai dengan belasan kali, tidak ada mengatakan vonis umur hidup. Tidak ada suara Bapak Jenderal Bintang 3 tersebut. Dan bahkan ketika saya ketemu Jenderal Bintang 3 tersebut ya, saya konfirmasi loh, itu benar Bapak telepon? Enggak. Bukan. Dan ini kan sudah ditangani ya. Dan hasilnya saya yakin sudah ada. Untuk pihak-pihak yang berkepentingan saya pikir bisa memfollow up itu. Ya, apalagi lawyernya Kuat Maruf yang secara resmi melaporkan Yang Mulia Iman Wahyu ya ke KY kalau nggak salah, itu bisa di follow up. Nah, lalu yang kedua mengenai sahabat peradilan, ini kan ada landasan hukumnya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau menurut pendapat saya sih ini bukan tekanan, apalagi ditegaskan dengan pertimbangan hakim ya pada saat membacakan putusan terhadap terdakwa Eliezer kan di situ. Majelis Hakim mengatakan bahwa sahabat peradilan itu ada legal standingnya, ada dasar undang-undangnya, dan bukan merupakan bentuk intervensi ataupun tekanan kepada kemandirian hakim. Nah, saya pikir kita berpatokan pada itu saja kalau menurut pendapat saya. Demikian. Oke, sebelum saya ke Pak Fikar. Ya, saya menanggapi sedikit saja ini. Ya, silakan Pak. Pak Martin ya. Itu tentu kalau tidak ada ya kita bersyukur, ya nanti catatan sejarah lah yang akan menentukan. Tapi mengenai video itu bukan itu maksud saya, ada video dengan perempuan, tegas-tegas membahas masalah ini, saya juga dengar juga. Nah itu diklarifikasi, kalau sudah ya kita bersyukur, tapi kita kan melihat faktanya, Mahkamah Agung menjanjikan akan membentuk tim khusus. Kayaknya juga begitu, apakah sudah? Hanya itu bagi saya nggak ada kepentingan yang mau dijadikan masalah atau tidak masalah, ya itu silakan saja lah, nanti publik yang menilai. Oke, sebelum saya ke Pak Fikar, saya mau ke Pak Herman dulu. Pak Herman, ada tambahan dari Anda, Pak? Ya, pertama tadi saya sedikit nambah atau nanggapin Pak Fikar ya, masalah kalau banding ini ada peluang bukti dan saksi, karena jude faksi gitu ya, itu benar. Tetapi kita melihat tidak memerlukan. Kenapa? Karena sudah cukup tersaji fakta persidangan dan bukti yang kita sampaikan, hingga menurut kita penilaian kita berbeda dengan majelis. Itu jadi itu persoalannya. Kemudian kenapa kita tidak mau? Kecuali mungkin pada saat PK itu bukti baru gitu. Tapi sekarang kita sudah sangat cukup. Yang keliru adalah ya artinya kita tidak boleh juga terlalu ini, kita hargai putusan majelis. Tapi dari pledoi kita sudah menyampaikan bahwa hal-hal seperti itu harusnya menuju putusan itu klien kami dibebaskan supaya menghindari kita terhindar dari peradilan sesat. Peradilan sesat oke, dari versi kita. Jadi silakan yang lain menilai bahwa kita tidak tepat, silakan. Begitu juga majelis kita hargai, tapi kita menganggap beberapa kali kita menyampaikan bahwa kita berharap dalam putusan ini, dalam putusan perkara sebelum diputus, kita berharap berdasarkan fakta-fakta persidangan, yang salah silakan dihukum. Yang mendapat disi silakan diringankan. Ya kan? Sesuai aturan ya. Tetapi yang tidak kuat, yang tidak tepat, yang sudah menolak, yang tidak punya niat, harusnya dibebaskan. Di awal kita seperti itu. Jadi makanya kenapa kita juga cukup lantang bertahan seperti itu. Yang kedua, saya menanggapin masalah
apa yang disampaikan Pak Gayus tadi, sahabat ya, sahabat pengadilan ya, yang menyampaikan surat ini, menurut kita ya harusnya bagaimanapun ya ahli-ahli hukum juga harusnya punya ini, punya apa, punya pandang bahwa hakim harusnya jangan diintervensi terlalu apa ya, pakai tertulis. Tapi ya itu sekarang kan perkembangan situasi kan berbeda, sehingga nggak ada lagi batas tidak sesuai dengan aturan apa yang berlaku. Misalnya kayak sidang-sidang terbuka itu, kalau kita itu kan membuat saksi bisa saling apa melihat, padahal kalau dalam prinsip KUHAP kan saksi tidak boleh saling mendengar. Nah, kalau terbuka sidangnya kan bisa mendengar itu. Ah, begitu juga lah fakta-fakta persidangan ini menurut kita. Ya kita berharap Mahamadis walaupun di ini nggak merasa seperti yang Pak Gayus bilang, supaya dia tetap bertahan. Tapi saya malah merasa ya, tidak apa rasanya apa ya, ini penilaian ya, nggak disalahin. Kita kan kita menyampaikan terbuka sekarang, wajar ini kan sudah dibuka. Kalau masalah hak putusan kita hargai, tapi kita merasa ya tidak tertutup kemungkinan majlis pengaruh, dan itu yang merasa terganggu juga kita gitu, bahwa orang para ahli hukum gitu kan harusnya nggak boleh mengintervensi peradilan tulis gitu ya, cukup umum aja gitu. Jadi ya udahlah, cuma mungkin banyak hal yang lain kita nggak tahu. Jadi bukan hanya opini publik, masyarakat kita hargai masyarakat bagaimanapun. Okay. Ya ini udah menjadi perhatian masyarakat, perhatian penyebabnya apa, karena terjadi hal-hal yang tidak baik pada saat proses awal-awal polisi menangani ini. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi terakhir kita hargai polisi bisa menangani penyidik Polri bisa menangani proses ini. Tapi okay, akhirnya tentu dengan perhatian masyarakat yang luas, itu kita hargai. Terima kasih. Okay. Baik, menarik Pak Herman. Saya ke Pak Fikar, apalagi yang ingin ditambahkan Pak Fikar, atau begini juga, kalau kemudian ini mau mengajukan banding, menurut pandangan Anda apa-apa saja kemudian yang perlu disiapkan oleh masing-masing kuasa hukum untuk memasuki fase berikutnya dalam banding ya, nanti? Iya, dalam perkara pidana itu kan yang berhadapan negara dengan terdakwa, ya, terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Nah, kalau banding, ya, apakah negara yang banding atau jaksa yang banding, ataukah terdakwa yang banding? Tuh, yang pasti dua level peradilan ini, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, itu masih memeriksa fakta gitu. Artinya ya, di dua level peradilan ini masing-masing pihak masih punya hak untuk mengajukan saksi tambahan, ahli tambahan, atau alat bukti tambahan yang lain. Nah, cuma kecenderungannya memang jarang dimanfaatkan ya, ketika perkara ini sampai di pengadilan jarang dimanfaatkan. Tapi ada juga ya, ada teman-teman atau pihak-pihak yang juga bisa memanfaatkan. Nah, kan teknisnya kan bisa dua. Apakah pengadilan tinggi bersidang sendiri ya, atau dia menunjuk kembali majelis yang di pengadilan negeri untuk menyidangkan kembali dengan pesan atau dengan petunjuk ini yang diperdalam, ini yang digali dan sebagainya gitu. Ataukah dia menyelenggarakan sendiri? Itu teknis itu sudah terjadi dua-duanya ya, di dalam praktek sudah terjadi dua-duanya. Nah, saya kira itu yang bisa dimanfaatkan baik oleh jaksa penuntut umum mewakili kepentingan umum negara maupun oleh terdakwa dan pengacaranya gitu. Nah, karena begitu masuk umpamanya pada level kasasi kan sudah tidak ada lagi ya, meskipun banyak juga pengacara yang iseng di kasasi pun masih dimasukkan debat mengenai fakta, bahkan ditambah buktinya gitu. Masih banyak juga yang spekulatif seperti itu gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu usaha namanya. Ya, oke. Okay. Barangkali ya, ada hakim yang bijaksana gitu. Oke. Okay. Baik, kita break dulu Bapak. Nanti di segmen terakhir kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana peluang banding para terdakwa ini? Apakah ini justru bisa lebih berat atau justru bisa lebih ringan? Kita jeda dulu. Kita masuk ke segmen berikutnya terakhir. Usai jeda berikut, tetap bersama kami di MNC News.